Mitos-mitos keberadaan makhluk-makhluk astral penunggu pabrik gula ini seringkali terlihat oleh manusia-manusia yang berlalu lalang. Malam ini, Jejak Paranormal akan mengajak Anda semua menelusuri seberapa besar fenomena-fenomena yang ada. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kiprana Lewu, inilah Jejak Paranormal. Sebuah pabrik gula yang telah berdiri dari tahun 1937 kini menyimpan hal-hal di luar dari logika manusia. Bangunan yang aktif dari zaman penjajahan hingga sekarang memiliki cerita-cerita tentang makhluk astral yang sering menampakkan, bahkan mengganggu para pekerja di tempat ini. Konon di pabrik ini terdapat dua buah pohon kembar yang besar dan disinyalir adalah tempat perlintasan menuju alam gaib. Bersama Kiprah Lim, Anjiki, dan Dona akan mengungkap sisi lain dari pabrik gula ini. Sebuah pabrik gula yang berada di sebuah babakan Cirebon yang sudah dibangun dari tahun 1937, konon banyak sekali pekerja-pekerja yang memang melihat sosok-sosok fenomena-fenomena penampakan. Saat ini kita bersama Dona, mungkin bisa diperkenalkan Dona? Ya, halo, nama saya Dona. Terus Ana JK, profesi psikolog kita. Dan tidak lupa di sini tadi sempat saya melihat ada sebuah seperti bangunan, tapi bangunan gaib pemirsa ya. Sebelah sana itu ada sosok, dua sosok wanita, sosok jin. Sempat saya bertanya-tanya, ternyata ini adalah kolaborasi pernikahan manusia dengan pernikahan jin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kebetulan ada salah seorang suami yang mempunyai istri dari bangsa jin. Selamat malam, Pak Gua, apa kabar? Kiprana. Ya. Saya ini beliau yang mempunyai istri dan anak dari bangsa jin ya. Jinnya. Pak Gua, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya saya minta buat pengobatan tradisional. Tapi ada janji, dia tuh minta dinikahi. Tapi bukan untuk kekayaan, untuk pengobatan. Untuk pengobatan ya, Pak? Betul, iya. Nah, terus selang berapa lama itu Bapak akhirnya mempunyai satu kemampuan untuk mengobati orang? Satu tahun itu. Dikasih. Oh. Baru dikasih cara-cara pengobatan sama dia. Kalau kita mengobati kurang mampu, dia yang membantu. Betul. Walaupun ada doa-doa khususnya juga. Ada doa-doa khususnya juga. Saya tertarik tadi pada saat saya kesana, pada saat mau prolog, Ana, Dona, ada salah satu jin, wanita, yang menyebutnya namanya dia Laura. Ada hubungannya nggak? Laura Rati. Itu anak saya. Oh. Dari bangsa jin tersebut? Iya. Nah, Laura Rati ya? Nagasari. Nagasari. Berarti Nagasari ada hubungannya dengan Pantai Selatan. Oke. Sudah berapa lama tuh Pak pernikahan itu Pak, kalau boleh tahu? Dari tahun 76. Terus kalau boleh diperkenalkan siapa nama istri gaib Pak? Kalau di Pantai Selatan Nagasari, kalau di sini Ibu Sari. Kalau nama asli Raona ya. Ya, cukup menarik perbincangan kita, tapi tanpa kita buktikan untuk penelusuran, kayaknya kurang serunya. Iya. Dona, memang harus gitu. Iya. Oke, kalau itu. Makasih banyak atas obrolannya, Pak Kua ya. Sampai ketemu lagi. Yuk, kita kak. Makasih ya. Iya. Ya, Ana, berhubung ini luas, mungkin Ana juga nanti ditemani oleh salah satu penonton setia Jejak Paranormal. Ana dengan dia, saya Dona. Dengan Dona. Oke. Okay. Sekarang aja langsung. Langsung aja kalau itu. Siap. Ya. Kita ke sini. Iya. Ana ke sana.
Pemirsa, saya nangkap sesuatu nih, sepertinya barang tanaman ya. Barang tanaman yang memang ditanam oleh mungkin pemiliknya, pemilik untuk menjaga kelestarian dan menjaga tempat ini, Dona. Seperti itu. Saya mau coba ke arah sana ya. Dona, tangannya begini. Nanti tutup aja di seputaran sini ya, di mana aja ya. Saya mau coba deteksi keberadaan benda gaibnya. Oke, kemana aja kamu? Ke arah sana. Tempel aja di pohon atau di mana, terserah. Coba ada yang bisa cek di sini ada sesuatu tidak? Tidak apa, Pak. Tidak ada ya, yakin ya. Oke, Dona, tangannya tetap tempel sini. Ya, siapa bisa, saya mau coba manifestasi di sini ya. Arif, nanti saya mau coba deteksi energinya nanti. Ya. Pak Arif, begini kan? Ya. Rasanya gimana? Panas. Setelah ini tangan dilepas. Ya, Pak Mirsa. Ini bentuk tanaman yang memang disengaja ditanam di sini. Nanti saya akan tanam kembali seperti sedia kala. Jadi biar tidak bisa ditarik oleh oknum-oknum spiritual yang memang mencoba untuk mengambil mustika-mustika yang khusus dijaga buat pabrik gula ini ya. Oke, makasih waktunya, Mas Arif. Ya. Ya, Dona, punya teman biar kita ajak sekalian nanti. Ibran mau coba ke gedung ini, biar teman Dona dan Dona merasakan langsung tentang tragedi yang ada di sini. Ya. Oke? Okay. Mungkin bisa dipanggilin? Ya. Tubuh kami bertiga sudah mulai dikelilingi sosok-sosok gaib, termasuk ada sosok kuntilanak yang memang menghampiri kami dan dia berada di sebelah kanan pohon ini. Pemirsa, Ana melakukan penelusuran di sini tidak sendiri karena di sini ada salah satu fans jejak paranormal yang berasal dari kota Cirebon. Dia penasaran sekali ingin mengikuti penelusuran bareng kita. Oke, ya, halo, dengan Bapak siapa? Warto. Bapak Warto. Siapa? Dede. Dede. Kalau yang membuat Bapak penasaran di acara jejak paranormal apa aja, Pak? Penasaran kalau melihat langsung bentuknya dan. Pokoknya interaksi. Apa sih, ya. Interaksi. Kalau Dede penasarannya? Penasarannya karena bangunan ini sudah kuno, kelihatannya serem. Jadi dengar-dengar dari cerita masyarakat, memang di sini serem. Iya. Karena penasaran melihat dua pohon ini, dua pohon di belakang ini seperti kembar ya. Dan biasanya apabila ada pohon yang seperti ini, pohon besar berhadapan atau seperti kembar, biasanya di beberapa tempat karena menemukan itu adalah suatu gerbang ke alam gaib. Pemirsa, Dede ini ya Pak ya, ini pohonnya memang benar-benar seperti dengan sengaja dibentuk ya, seperti membentuk sebuah gapura. Dan iya nyambung. Dan ini menurut pandangan mata mata batin Ana, Pak, ini memang ternyata sebuah gerbang menuju ke alam jin. Bapak kan penasaran nih, Dede juga ya? Iya. Penasaran. Nanti mudah-mudahan ada izin dari Allah ya, Pak ya. Nanti Kak Ana bantu, nanti Ana bantu sensitifkan Dede di sebelah sini. Iya. Bapak di jauh enggak? Jauh ya, dua-duanya aja di sebelah sini. Karena Ana nanti minta izin dulu sama makhluk-makhluk yang ada di sini. Mudah-mudahan ada salah satu bisa berinteraksi.
Berasa nggak anginnya sudah kayak tiba-tiba besar ya Pak ya? Iya. Ini toh pohonnya juga nanti sebentar sampai pohonnya goyang semua, mudah-mudahan kayak yang ada di sini, jin-jin yang ada di sini mau turun dari dimensinya. Pemirsa, Ana mau mencoba membantu mensensitifkan mata batin dan untuk mereka supaya berinteraksi dengan sosok-sosok yang ada di sini. Tadi Ana sempat bilang apabila memang para jin yang ada di atas memang sudah turun, Ana meminta dengan reaksi angin ya. Dan ini bisa dibuktikan, dan Ana meminta anginnya semakin kencang kalau memang sosok-sosoknya sudah turun, dan ini makin kencang bisa dilihat. Kelihatan sih ya ininya juga. Bapak, nanti apabila ada pergerakan apapun atau Bapak lepas atau gimana, jangan ditahan. Nanti kalaupun Bapak Anda lihat mau jatuh, nanti ada kru yang nahan. Dan apabila misal tiba-tiba ada sosok jin yang di sini yang masuk atau gimana, Bapak jangan dilawan juga. Pokoknya Bapak ikutin apa yang Bapak rasakan. Jadi sebelah sini, biar ngantuk sebelah sini. Dede juga konsentrasi ya. Nih pemirsa, tangannya Dede sudah mulai merinding. Dan di sini sudah mulai ada interaksi sebenarnya. Badan kami, tubuh kami bertiga sudah mulai dikelilingi sosok-sosok gaib. Termasuk ada sosok kuntilanak yang memang menghampiri kami. Dan dia berada di sebelah kanan pohon ini. Sosok-sosok gaib perempuan yang memang menghuni tepat di atas ini sudah mulai turun. Sudah mulai turun dan ikutin aja kok, gimana ya, ikutin, dia menuntun kita ke arah lain, ikutin. Kasih lampu, ikutin. Assalamualaikum. Oh, dengan siapa saya bicara? Ini pemirsa, ternyata memang dia menghindar dari tempat itu, dan ini Dede dituntun oleh satu sosok, dan satu sosok yang menuntun dia ke arah sini menghindar dari pintunya dan masuk ke badannya Dede. Dengan siapa saya bicara? Boleh kami tahu? Tidak boleh. Apa Anda berasal dari tempat ini? Iya. Anda penghuni sini? Iya. Apa Anda sosok perempuan? Tidak. Sosok laki-laki? Iya, laki-laki. Kenapa Anda sebelum masuk ke badannya Dede, kenapa Anda menuntun Dede untuk ke sini? Kenapa tidak mau masuk di daerah situ? Karena hawanya di sana panas. Oh, apa memang sosok-sosok makhluk gaib yang di sana dengan Anda itu berbeda? Maksudnya tidak selaras. Betul. Betul. Panas. Kenapa panas? Nah nih. Ya, Sally. Ayo, Cik. Ya. Dona, Sally, kita coba ke dalam. Ya. Pernah pengen cek ada energi apa aja di dalam sini, karena tadi pada saat pelaut melarikan di situ cukup kencang di sini. Ya. Lewat sana ya, masuknya. Yuk kita ke arah sana. Saya tertuju ke sini nih. Sally sama Dona gandengan. Oke. Madepnya ke arah sana ya. Nanti kalau misalkan kalian berdua mau jalan kemana, tunjuk seperti tadi. Kamu mau tempel. Terserah. Kira-kira yang duluan mendorong untuk ke arah mana aja, terserah kalian. Oke. Okay? Konsentrasi ya. Ya pemirsa, saya mau coba deteksi karena di sini saya menangkap sesuatu energi ya. Saya mau coba manifestasiin lagi ya.
Gimana Sally? Tunjuk. Ya bisa dicek lagi sama orang. Ada sesuatu nggak di sini? Sudah diperiksa tidak ada apa-apa ya Pak ya? Oke, saya mau buktiin. Saya mau coba melakukan penarikan di sini. Nah, nih. Dua batu yang serupa. Pemirsa. Nah, ini nanti akan kita kumpulkan, lalu kita akan kembalikan lagi ke posisi semula biar dia kembali lagi. Yuk, silakan, dalam. Ya pemirsa, ini bekas penyimpanan kereta-kereta yang sudah lama ini atau yang sudah tidak digunakan, Sally, Dona, ditaruh di sini. Jadi untuk mengangkut tebu mungkin ke arah sana, ke arah pabrik. Kita coba ke arah sana ya. Energinya cukup kuat di sini. Saya mau coba mendeteksi ada tragedi masa silam. Saya mau buat mereka ini memasuki rasa sakit yang luar biasa, kepedihan, kecemasan, ketakutan untuk memasuki dimensi lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad, ya rijal gaib. Hadir. Hadir. Ada suara gemuruh sih. Astagfirullahaladzim. Mana? Ya apa bisa ada suara di sini? Kencang banget, jelas banget sih. Siapa? Kurang tahu ada apa. Ya jelas pada saat kita mau coba di sini saya bilang hadir. Ini suara geraman kencang banget. Nah seperti tadi saya bilang, saya mau coba kalian memasuki rasa sakit yang memang pernah terjadi di seputaran sini. Oke. Okay. Mungkin ada security yang tadi orang sini? Ada. Pak, jalan, Pak. Saya ingin membuktikan menyerap energi sebelumnya. Bapak, saya mau tiup dulu sebelumnya untuk merasakan ini saya tidak menyentuh apapun atau tidak memakan apapun. Oke. Okay. Buka mata yang lebar. Lebar. Sakit? Enggak sama sekali ya. Ini saya tangan masih berada di sini, ya. Tangan kalian dua-duanya ke arah sini, enggak usah nempel. Ya. Ini tangan saya masih di sini ya. Saya mau coba menyerap melalui energi mereka berdua. Oke. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam. Ya hadamul roh. Ya hadamul gaib. Ya rijalul gaib. Hadir. Oke. Okay. Buka mata lagi. Lotot. Buka mata. Lihat. Sekarang merasakan rasa sakit. Mungkin ada orang lain yang bekerja di sini yang mau mencoba. Ini energinya sudah saya limpahkan ke Pak Harjo ya. Sekarang saya mau coba ke Bapak ya. Bapak melotot. Melotot. Rasain sesuatu? Tidak. Saya mau coba tarik lagi energinya pada masa silam ya. Oke, Bapak melotot sekarang. Bapak berdua merasakan kepedihan, rasa sakit yang memang pernah dialami beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun di seputaran ini. Bahkan awal mula terbentuknya pabrik ini, sebuah pabrik ini ya. Jadi ada banyak sekali tragedi-tragedi yang memang mungkin bisa dibilang tragedi pada masa silam, tragedi pada masa lampau. Ya ini Pak Harjo nangis. Mungkin sila mau mencoba seperti yang dirasakan para Harjo dan Pak Bandi. Seperti saya bilang, saya tidak menyentuh apapun. Ini tangan bisa saya tiup terlebih dahulu. Buka mata yang lebar. Merasakan sesuatu?
Tidak, oke, saya akan serap kembali ya energi pada masa lampau itu ya. Saya mencoba meniup sila ya. Sila, buka matanya. Lebar atas matanya. Buka mata. Sila merasa-rasa sakit. Coba kamu masuk ke dimensi lain. Dimensi kurang lebih sekitar 300 tahun yang lalu. Di mana kamu melihat satu penjajahan, satu keluarga yang memang dibantai oleh penjajah-penjajah pada masa lampau. Kamu lihat potongan-potongan tubuh manusia. Kamu lihat, kamu rasakan rasa sakitnya. Kamu lihat semua yang berada di sana, yang benar-benar ditindas oleh penjajah. Ini bentuk masa lampau, dia memasuki dimensi lain. Ini bisa dilihat ya, pemirsa ya. Dengan kesedihan, dengan sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh Indonesia, tepatnya berada di babakan ini. Biar kamu ceritakan ke mereka tentang apa aja, fenomena apa aja yang memang kamu coba memasuki ke dimensi lain tersebut. Residual energi di mana masa lampau bisa kamu kolaborasikan terhadap diri kamu yang hidup di masa sekarang. Ini baru sosok perempuan, pemirsa. Ini sosok perempuan. Kenapa nangis? Dengan siapa ini? Siapa ini? Ini kayaknya ada yang masuk lagi nih. Ada yang masuk lagi. Masuk, masuk, masuk. Tuh, ini ada sosok. Ini baru sosok perempuan, pemirsa. Ini sosok perempuan. Kenapa nangis? Dengan siapa ini? Siapa ini? Kami dari tim Jejak Paranormal. Anda siapa? Boleh kami tahu nama Anda? Oh. Masuk lagi, Teh. Masuk lagi, ngelain lagi. Ya, pemirsa, untuk menyadarkan Dede ini lumayan cukup alot. Bentar. Dia tuh goyang-goyang tuh, lihat. Tuh, lihat digoyang-goyang. Ini nih suara kuntilanak kedengeran lagi nih. Kamu bawa sukmanya Dede, balikin sini. Dedenya suruh bangun. Hah? Kamu juga masuk, gak mau ngomong. Tadi awal-awal Dede ingat gak berada di sana, di pohon sana? Masih ingat. Terus jalan ke sini? Enggak. Oh, berarti tadi jalan ke sini juga udah dalam keadaan gak sadar. Terus tadi apa yang terjadi sampai Dede sekarang sadar lagi, Dede berarti gak ingat sama sekali? Nanti anak pengen coba ke sana karena penasaran seperti menantang memperdengarkan suara terus-menerus. Mudah-mudahan rasa penasaran Bapak juga nanti bisa terpecahkan di sana ya, Pak ya. Dede istirahat ya, tolong dong, kru. Kejadian atau eksistensi dari makhluk astral terkadang tidak diprediksi dan tidak harus selalu di tempat angker. Bapak masih penasaran kan ya, Pak ya? Betul, Pak. Sekarang tangannya, tangan Bapak seperti ini. Bapak ini dalam keadaan tidak sadar, pemirsa, dan pergerakan tubuhnya, pergerakan badannya digerakkan oleh sosok-sosok makhluk gaib yang memang sekarang mereka berkumpul. Lihat, melambaikan tangan. Ya, kalian ada, iya betul? Ada, ya? Oh, ada, ya. Banyak. Kalau banyak, hentikan tangan Bapak ini. Nah, banyak. Apalagi yang bisa kalian buktikan atas keberadaan kalian sekarang? Angkat badan Bapak ini bisa nggak? Angkat terus angkat. Angkat, Bapak ini dalam keadaan tidak sadar ya, pemirsa ya. Dan ini diangkat oleh sosok-sosok. Angkat terus. Angkat, ya, terus. Bapak Warto sekarang kembali ke jasadnya, ke badannya Bapak Warto.
Pak. Kaget ya? Bisa cerita nggak? Tadi, ah? Berat banget. Ya. Berat ya? Kayak ada yang nindihin ya? Jatuh. Makhluknya nggak. Kayak ditindihin. Kayak ditindihin. Kayak dipegangin sama makhluk-makhluk. Iya, kayak dipegang-pegang gitu ya. Terus apa lagi yang Bapak rasain? Bisa jadi di tangan tuh kayak kayak dipegangin gitu. Oh, kayak dipegang-pegangin ya, tapi Bapak mendengar tapi enggak bisa apa-apa ya. Setelah melakukan penelusuran di sini dengan tim Jejak Paranormal, apalagi nih yang membuat Bapak penasaran atau memang Bapak sudah benar-benar yakin? Ya, merasakan sudah. Sudah merasakan. Belum bisa melihat ya, langsung ya, wajahnya kayak. Iya. Karena di antara kita tuh beda alam ya, Pak ya. Terkadang apabila kita melihat itu adalah pertama faktor kebetulan ataupun kedua mereka juga apes. Sebenarnya mereka juga tidak mau terlihat oleh manusia. Ya pemirsa, penelusuran Ana dan Bapak Warto sudah cukup karena memang sudah banyak sekali interaksi-interaksi dari sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sini. Dan sekarang Ana penasaran dengan keadaannya Dedek. Sekarang kita lihat Dedek. Yuk. Jadi Dedek ngerasain apa aja sih atau melihat sesuatu nggak waktu interaksi di sana? Kalau Dede sih ngerasain yang beda banget gitu teh. Bedanya apa itu? Kayak ada sosok orang yang menghampiri Dede. Awal-awalnya itu. Iya. Ada sosok entah itu tubuh laki-laki entah tubuh apa, itu nggak ada kepalanya, cuman badan sama tangannya doang. Dede, sekarang istirahat lagi. Ya. Nanti setelah acara Kana netralisir, karena Kana juga masih mau melanjutkan syuting ya. Iya. Pemirsa, Dede istirahat lagi di base camp dan Ana mau samperin Kiprana. Ya, silakan ya. Hasil penarikan musika, saya akan masukkan lagi ke dasar bumi. Saya mencoba meniup sila ya. Sila, buka matanya, lebar. Atas matanya. Buka mata. Sila merasa sakit. Kejam banget. Ya hanya ada satu kata yang bisa terucap oleh Sila, kejam. Itulah gambaran penjajah yang memang menguasai Indonesia pada masa lampau kurang lebih 300 tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka. Dan itulah Indonesia merebut kemerdekaan di mana para pejuang-pejuang kita ini bersatu padu untuk mengalahkan bangsa-bangsa penjajah yang memang benar-benar terjadi di seputaran desa Babakan ini. Terus berapa banyak yang kamu saksikan dibunuh? Aku nggak bisa bilang untuk berapa banyak, tapi itu udah itu. Tidak berperi kemanusiaan. Tidak berperi kemanusiaan. Mungkin bisa diceritakan, Pak Arjo, pada kita semua. Jadi yang saya rasain tuh kayak penjajah itu merampas tanah di sini gitu, dari pribumi itu aja. Nah kalau Pak Bandi sendiri? Ya mungkin hampir sama ya, walaupun saya awalnya tidak tahu kejadian seperti itu. Tapi setelah hari ini ada gambaran bagaimana penyiksaan terhadap bumi. Sebelumnya pada saat belum dimasuki energi pada masa silam itu belum terasa apa-apa ya. Sesudah merasakan baru benar-benar terbius, seolah-olah Bapak ada di terbawa ke dimensi lain itu ya. Seperti itu. Oke, makasih banyak waktunya Pak Arjo dan Pak Bandi ya. Sampai ketemu lagi. Ya pemirsa, itu adalah bentuk peristiwa kejadian-kejadian yang memang dulunya pernah ada di seputaran Babakan Cirebon ini. Nah, kita langsung aja coba cari tempat di mana untuk dilakukan pembuktian. Dona dan Sally akan mencoba melakukan tantangan dari saya, itu pembuktian. Di mana biasa pembuktian itu sering mendatangkan satu fenomena gaib. Siap, Sila dan Dona. Oke, yuk kita ke ruang pembuktian.
hasil penarikan Musika ya memang sudah kita coba manifestasikan, kita pinjam aja. Saya akan masukkan lagi ke dasar bumi biar kembali ke tempat yang memang sudah semestinya ya. Mau coba cari mati lah. Ini saya akan buka batunya, ini sudah kembali lagi seperti sedia kala di pohon satu sama deket pabrik ya. Ini sudah tidak ada batunya. Yuk kita ke tempat pembuktian. Di sini cukup ramai oleh warga yang berantusias untuk menonton acara syuting Jejak Paranormal. Dan keadaannya sangat crowded, jadi sepertinya Ana tidak bisa menemui Kiprana di lokasi sebelah sana. Dan kita pulang aja ya, kita ke hotel aja dan kita ketemu Kiprana sepertinya di hotel aja deh. Yuk, Dri, aku pulang ya. Oh, deh. Tadinya di lokasi ini, di tempat ini akan diadakan satu pembuktian bersama Dona dan Sally. Tapi karena begitu banyak antusias penonton setia Jejak Paranormal yang sangat ramai sekali, jadi agak sulit untuk kita melakukan pembuktian ya. Karena begitu banyak antusias yang menyaksikan proses syuting Jejak Paranormal. Ini kurang lebih ada 4 kampung yang berada di babakan Cirebon ini ya pemirsa ya. Ya, berhubung tidak dilakukan pembuktian, Dona dan dengan Sally silakan kembali ke base camp. Ya. Ya, Kiprana di sini untuk menenangkan masa. Oke. Okay. Ya. Terima kasih. Sukses ya. Ya, thank you. Ya. Lihat antusias dari penonton setia Jejak Paranormal. Yang menyaksikan proses langsung syuting Jejak Paranormal yang berada di babakan Cirebon ini ya. Semuanya ya.